아 <shriek> so. Allah اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان أشهد أن محمد رسول الله أشهد هيّا على الصلاة حي علي الفلاح

berkenaan dengan Perang Ahzab telah dijelaskan dalam khutbah sebelumnya yaitu bagaimana pelanggaran perjanjian oleh orang-orang Yahudi Khaybar yang menyebabkan terbentuknya pasukan kafir yang akan menyerang dan menghancurkan umat Islam. Rincian lebih lanjut dari sejarah ini adalah sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Sulaid dan Sufyan bin Auf Aslami As untuk mencari informasi tentang pasukan musuh. Ketika mereka tiba di daerah Baida, sebuah dataran antara Mekah dan Madinah yang terletak setelah Zulhulaifah, yaitu sekitar 6 atau 7 mil dari Madinah, pasukan berkuda Abu Sufyan melihat mereka. Kedua orang ini kemudian Disyahidkan dalam pertempuran itu, jenazah mereka berdua dibawa kepada Rasulullah SAW dan dimakamkan dalam satu makam. Disebutkan bahwa ketika keputusan untuk menggali parit telah dibuat, Rasulullah SAW menunggang kuda beliau bersama beberapa muhajirin dan ansor untuk mencari tempat yang tepat untuk. Berkemah pasukan, tempat yang paling sesuai adalah dengan menjanjikan Gunung Sala sebagai perlindungan di belakang dan menggali parit dari mazad ke zubab dan ratij. Mazad adalah sebuah tempat dekat Gunung Sala di Madinah, zubab adalah nama sebuah gunung dekat Madinah, dan ratij adalah salah satu benteng Yahudi di Madinah. Ada juga yang menyebutkan bahwa zubab adalah bukit kecil di sebelah timur. Pada hari itu, penggalian parit pun dimulai. Umat Islam meminjam banyak alat penggalian seperti cangkul batu, kapak besar, dan sekop dari Bani Quraisyah. Rasulullah SAW membagi pekerjaan penggalian di setiap sisi parit kepada kelompok-kelompok tertentu. Beliau membagi para sahabat menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 10 orang, dan setiap kelompok bertanggung jawab atas sekitar 40 hasta panjang parit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun ikut serta menggali dan memikul tanah di punggung beliau hingga punggung dan perut beliau penuh dengan debu Para muslim yang telah selesai dengan bagian mereka lalu membantu yang lain hingga parit pun selesai digali, yakni mereka tidak lantas duduk setelah selesai mengerjakan bagiannya, melainkan membantu kawannya. Tidak ada seorang muslim pun yang tertinggal dalam pekerjaan ini, bahkan ketika Hazrat Abu Bakar dan Umar tidak menemukan suatu keranjang, mereka segera mengangkut tanah dengan pakaian mereka mereka menggunakan kain pakaian mereka untuk mengangkut pasir. Rincian lebih lanjut tentang penggalian parit ini disampaikan oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad sebagai berikut. Menyembunyikan pergerakan pasukan sebesar ini adalah sulit bagi kaum kafir. Sementara sistem intelijen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat kuat. Bahkan sebelum pasukan Quraisy meninggalkan Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerima berita tentang mereka. Atas hal ini, beliau mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah ini, Hazrat Salman Al Farisi, seorang sahabat mukhlis dari Persia, juga hadir. Karena Hazrat Salman Al Farisi mengenal siasat perang non Arab, ia mengusulkan untuk menggali parit yang panjang dan dalam di bagian Madinah yang tidak terlindungi sebagai pelindung. Ide parit ini sama sekali baru bagi orang-orang Arab. Alhasil, setelah mengetahui bahwa siasat ini adalah umum dan berhasil digunakan di negeri non-Arab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menyetujui usulan tersebut. Dalam khutbah sebelumnya juga disampaikan bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan ilham kepada beliau bahwa cara ini adalah tepat. Selanjutnya tertera bahwa karena Kota Madinah sudah cukup terlindungi dari tiga sisi, yaitu karena deretan dinding-dinding rumah, pepohonan yang lebat, dan deretan bebatuan-bebatuan yang besar, maka hanya sisi utara Madinah sajalah yang rentan terhadap serangan mendadak dari pasukan kafir. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggali parit di sisi yang tidak terlindungi ini. Beliau sendiri mengawasi penandaan tempat parit dan membaginya menjadi bagian-bagian sepanjang 15 kaki di mana setiap bagian ditugaskan kepada 10 sahabat. Berkenaan dengan pembagian kelompok ini, ada suatu perselisihan yang cukup menarik tentang di kelompok mana Hazrat Salman Al-Farisi harus ditempatkan. Setiap Kelompok ingin Hazrat Salman bergabung dengan mereka. Apakah ia harus dianggap sebagai muhajirin, atau karena ia telah berada di Madinah sebelum kedatangan Islam? Apakah ia harus dihitung sebagai Ansar? Karena Hazrat Salman adalah pencetus siasat perang ini, dan juga merupakan seorang yang kuat meskipun sudah tua. Setiap kelompok ingin agar beliau bergabung dengan mereka. Akhirnya, perselisihan ini dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengarkan kedua belah pihak dan seraya tersenyum bersabda, "Salman bukanlah dari kedua kelompok ini. Ia bukanlah Muhajirin dan bukan pula Ansar. Sebaliknya Salman termasuk Ahlul Bait, yaitu keluargaku." Sejak saat itu, Hazrat Salman mendapat kehormatan di mana beliau dianggap sebagai anggota keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah usulan penggalian parit disetujui, para sahabat dengan berpakaian layaknya pekerja lantas turun ke medan pertempuran. Pekerjaan penggalian bukanlah suatu tugas yang mudah, melainkan sangat sulit. Terlebih lagi, musim dingin Membuat para sahabat mengalami kesulitan yang berat pada hari-hari itu karena pekerjaan asli mereka telah terhenti sepenuhnya, maka mereka yang bergantung pada penghasilan harian untuk nafkah mereka dan banyak sahabat yang masuk dalam kategori ini, mereka harus menghadapi kelaparan dan kekurangan. Lalu, karena para sahabat tidak memiliki pelayan dan hamba sahaya, mereka semua harus bekerja dengan tangan mereka sendiri. Kelompok-kelompok yang terdiri dari sepuluh orang pun dibentuk, dan mereka membagi tugas mereka sedemikian rupa, sehingga ada beberapa orang yang menggali, sementara yang lain mengisi keranjang dengan tanah dan batu yang telah digali, lalu memikul keranjang-keranjang tersebut di bahu mereka untuk dibuang keluar parit. Rasulullah Wasallam juga menghabiskan sebagian besar waktu beliau di dekat parit, dan seringkali beliau ikut menggali dan mengangkut tanah bersama para sahabat selama penggalian parit. Syair-syair juga dibacakan untuk menjaga semangat para sahabat, diriwayatkan dari Hazrat Sahal bin Saad dan Anas bahwa ketika Rasulullah SAW mendatangi mereka. Mereka sedang menggali parit dan memindahkan tanah di bahu mereka. Melihat kesulitan dan kelaparan kami, beliau berdoa: Allahumma la aisha illa aisha al akhirah, fakfiril ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sejati kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah kaum ansar dan muhajirin para sahabat menjawab nahnul lazina baya'u muhammadan alal jihadi mabakina abada kami adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad untuk berjihad selama kami hidup. Hazrat Bara bin Azib meriwayatkan bahwa pada hari penggalian parit saya melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat tanah hingga perut putih beliau tertutup debu. Saya mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan syair Ibnu Rawaha Wallahu laula mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wasabbitil aqdama in laqina wal musyrikuna qad bagaw alaina idza aradu fitnatan abaina yani Wahai Tuhan kami, jika bukan karena karunia Engkau, kami tidak akan mendapat petunjuk, tidak akan mampu untuk bersedekah dan beribadah kepada Engkau. Ya Tuhan, ketika Engkau telah menyampaikan kami hingga pada tingkatan ini, maka dalam menghadapi musibah ini, turunkanlah ketenangan ke dalam kalbu kami, dan teguhkanlah kaki kami jika kami bertemu musuh. Engkau mengetahui bahwa orang-orang ini menyerang kami dengan warna kezaliman, dan niat mereka adalah untuk menjauhkan kami dari agama kami. Namun, wahai Tuhan kami, berkat karuniamu, keadaan kami adalah yaitu ketika mereka mengambil suatu tindakan untuk menjauhkan kami dari agama, kami menolak rencana mereka dari jauh dan menolak untuk terjebak dalam fitnah mereka beliau menyerukan abaina, abaina, yaitu kami menolak, kami menolak dengan suara lantang. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa mereka memanjangkan suara pada akhir syair. Penggalian parit adalah pekerjaan yang melelahkan dan Rasulullah SAW juga ikut serta seperti sahabat lainnya. Terkadang beliau menggunakan cangkul batu, terkadang mengumpulkan tanah dengan skop, dan terkadang mengangkat tanah dengan keranjang. Suatu hari ketika beliau sangat kelelahan, Beliau duduk dan bersandar pada sisi batu. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tertidur, Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu berdiri di dekat kepala beliau mencegah orang-orang lewat agar tidak membangunkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam terbangun beberapa saat kemudian, Beliau segera bangkit dan bersabda, "Mengapa Anda tidak membangunkanku saat tertidur?" Kemudian beliau mengambil kapak besar dan mulai memukul tanah, melanjutkan pekerjaan dengan keikutsertaan dan keberkatan doa-doa Rasulullah SAW. Para sahabat seolah-olah melupakan kesedihan dan kesulitan pekerjaan mereka. Di satu sisi, dibacakan syair-syair suci, dan di sisi lain. Gurauan-gurauan ringan juga terjadi. Suatu kali, Hazrat Zaid bin Sabit yang saat itu masih muda tertidur di dalam parit saat menggali. Salah satu temannya sebagai gurauan untuknya mengambil alat galian miliknya. Ketika Hazrat Zaid terbangun dan tidak menemukan peralatannya, ia pun menjadi panik. Sementara teman-temannya yang lain merasa terhibur dengan kegelisahannya. Ketika Rasulullah SAW mengetahui hal ini, beliau bersabda kepada Hazrat Zaid, Anak muda, kamu tidur begitu nyenyak sampai tidak menyadari peralatanmu. Menurut satu riwayat, Nabi SAW sendiri mendatangi Hazrat Zaid dan dengan tersenyum bersabda, Ya Aba Rukad, Wahai Abu Rukad atau Bapak Tidur. Namun beliau juga memberikan koreksi yang bijaksana terhadap lelucon semacam ini dan bersabda, jika ada yang tahu di mana peralatan Zaid. Kemudian seorang menjawab, Wahai Huzur, ada di saya dan sayalah yang mengambilnya. Beliau Wasallam bersabda, Seorang Muslim janganlah membuat saudaranya cemas dengan mengambil senjata atau peralatannya. Dengan kerja keras para sahabat siang dan malam, serta keberkatan doa-doa Rasulullah Wasallam, parit tersebut akhirnya selesai. Kaum Muslim menggali parit dan memperkuatnya mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan parit tersebut. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan: enam hari, sepuluh hari, lima belas hari, dua puluh hari, dan satu bulan. Namun, lima belas hari dan satu bulan adalah yang paling banyak disepakati. Panjang parit ini adalah sekitar enam ribu yard, atau sekitar tiga setengah mil. Lebarnya sembilan hasta dan kedalamannya tujuh hasta. Satu hasta diperkirakan sekitar satu setengah kaki, sehingga lebarnya sekitar 13 sampai 14 kaki dan kedalamannya sekitar 10 sampai 11 kaki. Parit yang panjang dan lebar ini terus ada hingga berabad-abad, sampai akhirnya secara perlahan hilang karena aliran air dan erosi dari wadi Bathan. Bathan adalah salah satu dari tiga wadi terkenal di Madinah. Dua lainnya adalah wadi Akik dan wadi Kanah. Sebagian parit telah diisi oleh orang-orang untuk membuat jalan, dan sisanya terisi oleh endapan dari aliran wadi. Endapan datang dari hujan yang mengalir dan membawa tanah, lalu berkumpul dan mengendap. Pada abad ke-6 Hijriah, sejarawan Madinah yang terkenal, Hafiz ibn Najjar, menulis bahwa parit tersebut masih ada pada masanya, meskipun telah berubah menjadi seperti selokan. Banyak bagian dari dindingnya yang telah runtuh dan banyak pohon kurma yang tumbuh di tempat itu. Seorang penulis dari abad ke-9 Hijriah menulis bahwa pada masanya tidak ada yang tersisa dari parit tersebut kecuali tempatnya yang bisa dikenali dari sungai kecil yang merupakan bagian dari Wadi Bathan dan mengalir ke arahnya. Jadi, ini terus ada selama sekitar 600 tahun. Ia mengatakannya di abad ke-9. Tertera meskipun hari-hari di Madinah penuh dengan ketakutan, kecemasan dan kegelisahan dan orang-orang munafik membuat-buat alasan untuk kembali ke rumah mereka. Namun, semangat para sahabat secara umum sangatlah mengesankan. Anak-anak dan para wanita juga turut mendukung, menyemangati, dan membantu mereka. Istri-istri suci Rasulullah SAW juga terlihat berdiri dengan teguh dan gagah berani di samping beliau dalam saat-saat yang berbahaya ini, karena parit digali di luar Madinah, dan Rasulullah SAW menghabiskan sebagian besar waktu beliau di sana. Sementara para wanita dan anak-anak Madinah dipindahkan ke benteng-benteng yang kuat di dalam kota, terkadang Hazrat Aisyah datang dan tinggal beberapa hari dengan beliau. Kemudian Hazrat Ummu Salamah tinggal beberapa hari. Lalu Hazrat Zainab tinggal. Alhasil istri-istri lain beliau berada di benteng kuat Bani Harisah atau menurut beberapa riwayat di benteng Nasr milik Bani Zuraik atau di Fari yang merupakan benteng milik Hazrat Hasan bin Sabit di Madinah. Pada saat penggalian parit, beberapa mukjizat juga terjadi, salah satunya adalah peristiwa batu yang tidak bisa dipecahkan saat penggalian. Diriwayatkan bahwa selama penggalian parit, mereka menemui tempat yang keras dan berbatu, dan para sahabat tidak mampu menggalinya. Meski telah berusaha keras, akhirnya mereka menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta bantuan. Beliau mengambil cangkul batu dan memukul tempat tersebut, maka tanah berbatu itu pun menjadi seperti pasir yang mudah digali. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta agar diberikan air, lalu beliau memberi ludah ke dalamnya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Ta'ala dan setelah itu memercikkan air tersebut ke atas tanah berbatu. Beberapa sahabat yang hadir saat itu berkata, demi zat yang telah mengutus Rasulullah SAW dengan kebenaran. Begitu air itu jatuh, tanah tersebut pun menjadi lunak seperti halnya pasir. Kemudian ada peristiwa lain tentang diberikannya kabar gembira tentang raja-raja. Kejadian kedua ini diriwayatkan sebagai berikut. Kejadian pertama tadi adalah tentang dituangkan air, sedangkan yang ini adalah tentang diberikannya kabar suka kerajaan-kerajaan di masa depan yang akan diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengenai hal ini tertera bahwa di satu kesempatan, Hazrat Salman Al Farisi tidak dapat memecahkan sebuah batu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil cangkul batu dari Hazrat Salman. Hazrat Salman Al Farisi tidak bisa memecahkannya, maka Rasulullah SAW mengambil cangkul batu darinya dan memberikan satu pukulan, lalu muncul satu kilatan seperti petir. Beliau, SAW, mengucapkan "Allahu akbar". Para sahabat yang berdiri di dekat beliau juga mengucapkan "Allahu akbar". Dan sebagian dari batu itu pun pecah. Kemudian, beliau, SAW, memberikan pukulan kedua, dan kilatan muncul lagi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahu akbar dan sebagian lagi dari batu itu pun pecah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pukulan ketiga dan sisa batu itu pun pecah. Yang darinya pun kilatan muncul lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengucapkan Allahu akbar. Para sahabat juga mengucapkan Allahu akbar setiap kali. Hazrat Salman Al Farisi yang berdiri di dekat tempat itu bertanya, Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Anda memukul dengan cangkul batu, cahaya keluar dari batu itu dan Anda mengucapkan Allah Akbar. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Wahai Salman, apakah engkau juga melihat cahaya itu? Ia menjawab, Iya, saya juga melihatnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Saat cahaya pertama muncul, istana-istana Hirah dan Kisra diperlihatkan kepadaku dan Jibril memberitahuku, umatmu akan menguasainya. Saat cahaya kedua istana-istana merah di tanah Romawi diperlihatkan kepadaku dan Jibril memberitahu umatmu akan menguasainya. Dan saat cahaya ketiga muncul, istana-istana San'a diperlihatkan kepadaku dan Jibril memberitahu umatmu juga akan menguasainya. Maka dari itu bergembiralah kalian. Semua berkata, Alhamdulillah, ini adalah janji yang benar. Allah Ta'ala telah berjanji kepada kita akan pertolongan setelah kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menjelaskan tentang tanda-tanda istana Persia kepada Salman, maka Hazrat Salman berkata, wahai Rasulullah, anda telah berkata benar. Ini adalah tanda-tandanya. Maksudnya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tanda-tanda ini, Hazrat Salman juga membenarkannya. Ia berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Salman, Allah taala akan memberikan kemenangan-kemenangan ini setelahku. Syam akan ditaklukkan dan Heraklius akan melarikan diri hingga ke ujung kerajaannya dan kalian akan menguasai Syam. Tidak ada yang akan menentang dan melawan kalian dan wilayah timur ini akan ditaklukkan. Kisra akan terbunuh dan setelahnya tidak akan ada Kisra lagi. Mengenai hal ini, orang-orang munafik kerap mengejek mengatakan bahwa di tengah kesulitan, ketidakberdayaan ketakutan dan kengerian ini kabar gembira yang agung namun tampaknya mustahil ini justru meningkatkan keimanan orang-orang yang beriman tertulis dalam sejarah bahwa di tengah kesulitan ketidakberdayaan ketakutan dan kengerian ini kabar suka yang agung namun tampaknya mustahil ini justru meningkatkan keimanan orang-orang mukmin dan menambah kebahagiaan mereka. Tetapi orang-orang munafik lantas mengejeknya. Orang-orang munafik berkata, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kalian bahwa ia melihat istana-istana Hira dan kota-kota Kisra dari Yasrib, dan kalian akan menaklukkannya. Padahal kalian sedang menggali parit untuk pertahanan diri dan bahkan tidak punya kekuatan untuk keluar dari sini dan pergi jauh untuk buang hajat.

والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا dan ketika orang-orang munafik dan mereka yang di dalam hatinya ada penyakit berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita selain tipuan berlaka. Namun, orang-orang kemudian menyaksikan bahwa dalam beberapa tahun saja, di masa kekhalifahan Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar, semua kota dan istana ini ditaklukkan dan orang-orang mukmin yang lemah dan miskin inilah yang menjadi pewaris istana-istana tersebut. Hazrat Salman Al-Farisi menyatakan, "Aku telah menyaksikan semua kemenangan-kemenangan ini. Peristiwa-peristiwa ini yang berkaitan dengan pemecahan batu dan mukjizat yang terjadi juga telah dijelaskan oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad dengan cara beliau sendiri. Beliau menulis dalam keadaan kesulitan dan kesusahan ketika sedang menggali parit." Para sahabat menemukan sebuah batu yang tidak bisa dipecahkan dengan cara apapun, dan para sahabat sudah sangat lemah karena lapar selama tiga hari berturut-turut. Akhirnya, mereka menghadap Rasulullah SAW dan menyampaikan tentang batu yang tidak bisa dipecahkan. Pada saat itu, keadaan Rasulullah SAW juga sedemikian rupa sehingga beliau mengikatkan batu di perut beliau karena lapar. Namun, beliau segera pergi ke sana dan mengambil sebuah cangkul batu. Sambil menyebut nama Allah, beliau memukul batu itu. Ketika besi menghantam batu, sebuah percikan api keluar, dan beliau mengucapkan "Allahu akbar" dengan keras. Seraya bersabda, "Aku telah diberikan kunci-kunci kerajaan Syam. Demi Allah, saat ini aku dapat melihat istana-istana merah Syam di depan mataku." Dengan pukulan itu, batu itu pun menjadi sedikit retak. Untuk kedua kalinya, beliau kembali mengayunkan cangkul batu sambil menyebut nama Allah dan kembali muncul percikan api. Beliau kembali mengucapkan Allah Akbar dan bersabda, kali ini aku telah diberikan kunci-kunci Persia dan aku dapat melihat istana-istana putih Madain. Untuk ketiga kalinya, beliau SAW memukul dengan cangkul batu yang menghasilkan percikan api lagi. Beliau mengucapkan Allahu Akbar dan bersabda, sekarang aku telah diberikan kunci-kunci Yaman dan demi Allah, saat ini aku dapat melihat gerbang-gerbang sana. Kala ini batu itu benar-benar pecah dan jatuh dari tempatnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengucapkan takbir dengan suara keras pada setiap kesempatan, dan kemudian ketika para sahabat bertanya, "Rasulullah SAW menjelaskan kasyaf-kasyaf ini." Kaum Muslim setelah mengatasi hambatan sementara ini, mereka kembali melanjutkan pekerjaan mereka. ini adalah pemandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan alam kasyaf yaitu penglihatan rohani. Dengan kata lain, pada saat kesulitan ini Allah taala memperlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pemandangan kemenangan dan kemakmuran masa depan kaum muslim untuk menumbuhkan semangat harapan dan kegembiraan di antara para sahabat. Namun secara lahiriah keadaan saat itu adalah begitu sulit dan menyengsarakan sehingga orang-orang munafik di Madinah Setelah mendengar janji-janji ini, mengejek kaum Muslim dengan mengatakan mereka tidak punya kekuatan untuk melangkah keluar rumah, namun bermimpi tentang kerajaan-kerajaan kaisar dan kisra. Namun, dalam pengetahuan Allah Ta'ala, semua karunia-karunia ini telah ditakdirkan untuk kaum Muslim. Janji-janji ini kemudian terpenuhi pada waktunya masing-masing. Sebagian pada hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah SAW dan sebagian besar lainnya pada masa para khalifah beliau. Dan ini merupakan sarana peningkatan keimanan dan rasa syukur bagi kaum muslim. Hazrat Muslim Maut an juga menulis, beliau bersabda, ketika parit sedang digali, muncul dari tanah sebuah batu yang tidak bisa dipecahkan oleh orang-orang dengan cara apapun. Para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau SAW menggenggam cangkul batu dan memukulkannya dengan kuat Ketika menghantam batu, cahaya keluar darinya. Beliau bersabda, "Allahu Akbar." Kemudian beliau memukul lagi untuk kedua kalinya, dan cahaya keluar. Dan beliau bersabda, "Allahu Akbar." Kemudian beliau memukul untuk ketiga kalinya, dan cahaya kembali keluar dari batu itu. Dan beliau mengucapkan, "Allahu Akbar." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan 'Allahu Akbar' tiga kali?" Beliau menjawab, "Setiap kali cangkul batu, menghantam batu, dan cahaya keluar." Allah Ta'ala memperlihatkan kepadaku gambaran kemajuan Islam di masa mendatang. Pada cahaya pertama istana-istana Syam dari Kekaisaran Romawi diperlihatkan kepadaku, dan kunci-kuncinya diberikan kepadaku. Pada cahaya kedua istana-istana putih Madain diperlihatkan kepadaku, dan kunci-kunci kerajaan Persia diberikan kepadaku. Pada cahaya ketiga gerbang-gerbang sana diperlihatkan kepadaku, dan kunci-kunci kerajaan Yaman diberikan kepadaku. Maka percayalah pada janji-janji Allah, musuh tidak akan dapat mencelakai kalian sama sekali. Di antara mukjizat yang terjadi, ada juga mukjizat makanan yang peristiwanya adalah sebagai berikut: Hazrat Jabir bin Abdullah menyiapkan makanan, dan di dalam makanan itu ada keberkatan. Rinciannya adalah sebagai berikut: di suatu hari, Hazrat Jabir melihat Rasulullah SAW mengikatkan batu di perut beliau karena lapar dan para sahabat sudah tiga hari tidak memakan makanan apapun. Hazrat Jabir berkata, saya meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pulang ke rumah dan beliau mengizinkan saya. Sesampainya di rumah, saya berkata kepada istri saya bahwa saya melihat tanda-tanda kelaparan yang parah pada Rasulullah SAW dan ini membuat saya tidak tahan melihatnya apakah ada sesuatu di rumah? Istri saya menjawab, di rumah ada satu syak, gandum, dan seekor anak kambing. Istri saya mengeluarkan wadah yang berisi satu syak gandum, dan saya menyembelih anak kambing. Istri saya menggiling gandum, dan saya memasukkan daging ke dalam panci. Istri saya berkata, karena makanannya sedikit, mohon sampaikan kepada Rasulullah SAW dengan diam-diam. Jangan sampai saya harus menghadapi rasa malu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau jika orang-orang terlalu banyak datang dan makanan tidak cukup. Saya pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan diam-diam berkata, "Wahai Rasulullah, kami memiliki sedikit makanan. Mohon Anda dan satu atau dua orang sahabat datang ke rumah kami." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan jari-jarinya ke jari-jari saya dan bertanya, Berapa banyak saya memberitahu beliau jumlahnya, dan beliau berkata, "Itu banyak dan baik. Pulanglah ke rumahmu dan katakanlah kepada istri untuk tidak menurunkan panci dari tungku, dan jangan mulai memanggang roti sampai aku datang." Kemudian Rasulullah SAW berseru, "Wahai para penggali parit, Jabir telah menyiapkan makanan untuk kalian, marilah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di depan orang-orang, saya merasa sangat malu. Hanya Allah lah yang Maha tahu akan hal ini. Dalam hati saya berkata, ini terlalu banyak orang. Satu syak gandum dan seekor anak kambing untuk sekian banyak orang. Dan demi Allah, ini akan membuat malu. Saya pun pulang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada istri saya. Bahawa Rasulullah SAW datang bersama kaum muhajirin dan ansar istri saya berkata, semoga Allah memberkati. Bukankah aku sudah mengatakan untuk menyampaikannya dengan diam-diam? Saya menjawab bahwa saya telah melakukannya seperti yang Anda katakan. Istri saya bertanya, apakah Anda yang mengundang semua orang ini atau Rasulullah SAW? Saya menjawab bahwa Rasulullah SAW lah yang mengundang mereka. Mendengar itu, istri saya yang penuh dengan keimanan dan keikhlasan berkata, kalau begitu tidaklah perlu khawatir. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang. Hazrat Jabir melanjutkan, kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumah kami dan bersabda, Masuklah sepuluh orang, sepuluh orang. Istri saya mengeluarkan tepung dan Rasulullah SAW memberi air liur di atasnya dan berdoa untuk memberkatinya. Kemudian beliau SAW memberi air liur di dalam panci kami dan berdoa untuk keberkahannya. Kemudian beliau memerintahkan kami untuk memanggang roti, menuangkan kuah dan menutup panci. Kami pun melakukannya. Kami mengambil kuah dan Rasulullah SAW menutup panci, lalu membukanya kembali. Kami melihat bahwa istinya tidak berkurang. Kami mengambil roti dari tungku dan menutupnya kembali dan isinya juga tidak berkurang. Rasulullah SAW memotong-motong roti meletakkan daging di atasnya dan mendekatkannya kepada para sahabat. Seraya bersabda, makanlah. Ketika satu kelompok sudah kenyang, mereka pergi dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil kelompok berikutnya. Demikianlah seterusnya hingga seribu orang telah makan dan semuanya pergi. Sementara panci kami masih mendidih seperti semula dan tepung kami masih seperti sebelumnya. Rasulullah sallallahu wasallam bersabda. Makanlah ini dan bagikanlah kepada orang lain, karena banyak orang yang sedang kelaparan. Kejadian ini juga ditulis oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad dengan cara yang sama seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa seorang sahabat yang tulus, yakni Hazrat Jabir bin Abdullah, meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pulang ke rumahnya setelah melihat tanda-tanda keletihan dan kelaparan di wajah beliau. Sesampainya di rumah beliau berkata kepada istrinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tampaknya sangat menderita kelaparan. Kemudian bertanya, apakah anda memiliki sesuatu untuk dimakan? Istri beliau menjawab, ya ada sedikit tepung gandum dan seekor kambing. Hazrat Jabir lalu menyembelih kambing itu dan mengadon tepungnya. Kemudian saya meminta istri saya untuk menyiapkan makanan. Saya akan pergi mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang. Istri beliau berkata, Jangan mempermalukan saya, makanannya sangat sedikit. Jangan ajak terlalu banyak orang bersama Rasulullah SAW. Hazrat Jabir melanjutkan, Saya pun pergi dan dengan suara pelan saya berkata kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, saya memiliki sedikit daging dan tepung gandum yang telah saya minta kepada istri saya untuk memasaknya. Mohon datanglah bersama beberapa sahabat Anda untuk makan. Beliau SAW bertanya berapa banyak makanannya, saya menyampaikan jumlahnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu banyak." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melihat sekeliling dengan suara lantang dan bersabda, "Wahai kaum Ansar dan Muhajirin, Hazrat Jabir mengundang kita untuk makan." Alhasil sekitar seribu sahabat yang lapar mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda kepada Hazrat Jabir, "Pergilah cepat dan katakan pada istrimu untuk tidak mengangkat panci dari tungku atau mulai memanggang roti sampai aku tiba." Hazrat Jabir bergegas memberitahu istrinya dan sangat cemas karena makanan hanya cukup untuk beberapa orang saja, sementara begitu banyak orang yang datang. Namun ketika Rasulullah SAW tiba, dengan tenang beliau SAW mendoakan panci dan wadah tepung. Lalu beliau bersabda, sekarang mulailah memanggang roti. Kemudian beliau SAW mulai membagikan makanan perlahan-lahan. Diriwayatkan, semua orang makan sampai kenyang, dan pergi, sementara panci kami masih mendidih dan tepung masih ada, insya Allah saya akan sampaikan di lain waktu, saya selalu mengingatkan untuk senantiasa memanjatkan doa, perhatikanlah hal ini dengan seksama. Semoga Allah Ta'ala menguatkan keimanan kita, melindungi setiap ahmadi dari segala kejahatan dimanapun mereka berada, baik di Bangladesh, Pakistan, maupun di tempat-tempat lainnya, serta menyelamatkan dunia dari api yang semakin cepat menelannya, Semoga Allah taala menurunkan kasih sayangnya. Allah taala adalah pemilik segala kekuatan. Jika orang-orang ini memberikan perhatian pada perbaikan diri, maka Allah taala masih bisa mengeluarkan mereka dari musibah-musibah. Semoga Allah taala memberi mereka akal sehat dan pemahaman. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا ولا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يَعْمُرُ بالعدل واللسان ويتائذ القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والوغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر